So kami dorang ni kira dalam dalam Farasu ke kami founder. So kami kira yang awal yang paling terlibat paling awal lah. So untuk satu segmen khas ni, nama segmen ni segmen bedah siasat. Bedah siasat ataupun senang cakap kita nak apa? Ulasan. Ulas balik apa yang kami dah buat masa album Menungkah Arus. Sebab dalam album Menungkah Arus yang tinggal kami berdua lah, yang terlibat secara khusus dalam album tu. Ini album ni. Jeng. Ni baru ke ni? Baru. Aku koyak kat sini. Saja kami simpan ni 10 tahun, 11 tahun dah. Sebab setahu aku yang masih ada stok si basis yang dalam ni lah. Bull. Dia ada stok eh. Yang lain aku tak tahu. Apa ada kan? Okay. Ini album Farasu. Release bulan 1 tahun 2010. So dalam album ni mula dulu lah sikit. Cerita secara ringkas. Dia cerita secara ringkas sebelum kita pergi ke pre cerita yang pasal album ni dulu. Secara ringkas, ini adalah album pertama Farasu. Album penuh lah Album penuh yang record through, yang record pro. Record pro. Pro recording. Memang track by track. Bukan pakai mesin. Memang kami berdua ni yang terlibat untuk pembikinan dah awal tu. Sepenuhnya lah, dari segi lirik, dari segi susunan riff, gitar, drum, cara nyanyian. Memang dengan ada juga lah kawan-kawan lain terlibat ni. Nanti kami story lah. Video ni mungkin panjang sikit lah. Siapa tahan lah tengok. Okay, ini album yang pertama yang secara rasmi dikeluarkan pada bulan Januari 2010. Okay. Tarikh dah 1 bulan 1. Tahun baru. So, masa tu kami guna label Neo Chronicles, ni kawan juga punya lah. Si Auk dengan Adib ya. Sebab kebetulan dia tu daripada label, kami pakai nama lah. Tolong kawan kan. Kita main DIY macam tu lah kan. Ini antara yang awal lah. Ini font awal Farasu lah. Sebelum yang ada sekarang ni. Sebelum ada sekarang ni. Ini yang terawal. So projek album ni start bila aku masuk balik Farasu. Dalam bulan Ogos 2007 betul silap aku. Bila aku masuk balik Farasu, lepas tu aku dengan Mus bincang, kita kena release satu album yang full, maksud aku yang pro. Sebab sebelum ni dah ada EP kan, Black Moon Eclipse kan. Black Moon Eclipse. Yang tu, yang EP tu dia dalam CD juga, cuma dia record live. Record secara live. Dan aku tak terlibat lah. Itu aku tak terlibat, aku tak ada. So bila dengar balik, kekurangan paling utama kami time tu, kalau kita record live, benda yang mistake-mistake yang kadang tu yang terlampau dengan sumbang, apa benda tak boleh nak atasi tau. Sebab main record live kan. So kami bincang, kita kena buat track by track lah. So time tu aku dengan Mus kumpul balik lagu-lagu kami. Lagu-lagu lama yang dah ada time tu, Patra Sari, Bayangan Kehidupan ni lagu daripada zaman demo lagi. Nama demo Shadows of Life. So aku dengan Mus, kami akan cerita sesuatu lah. Mula-mula kami akan cerita pasal Chris Song Sang. Chris Song Sang ni start awal memang Mus dengan Faizal. Boleh lah Mus cerita sikit lah macam mana dia orang start buat Chris Song Sang ni. Kalau ikutkan lagu Chris Song Sang ni, aku yang cipta penuh. Cuma dari segi susunan tu dibuat balik oleh Faizal lah untuk riff permulaan tu kan, yang masa attack snare and drums ni tada. Itu memang Faizal buat lah. Dia orang pernah record lah Chris Song ni before ni record, tapi tak release. Tapi ada kat YouTube aku rasa ada besi lama buat up. Cuma bila aku dengar balik yang tu, aku rasa macam banyak kita kena, bukan betul kan, macam range balik lah. Dia tak kena lah dengan Farasu yang line up sekarang ni lah. Sebab recording Tangisan Malam yang pertama tu dibuat tahun 2007 juga, sebelum terjadinya krisis lah dalam Farasu pada bulan 7, bulan 8, 2007. Sebelum aku masuk ke lah, sebelum aku masuk balik. Sebelum nak masuk. So bila kita masuk balik, kita susun balik
macam zaman yang kita memula dulu. Sebenarnya lagu tangisan apa? Crimson Song ni. Crimson Song ni sebenarnya dia lagu yang catchy. Dia ada elemen rock and roll. Jadi itu yang Farasu punya elemen sebenarnya, yang dalam rakaman yang awal tu dia tak berapa menonjol sangat. Dia mendata. So untuk yang kali ni, okay, aku mungkin nak ringkaskan lah macam permulaannya kami diorang siapkan lagu-lagu dulu. Kami siapkan lagu, maksudnya kami jamming balik. Aku dengan Mus jamming balik. Time tu Bull masuk balik. Bull bersih lama masuk balik. Start jamming. Lepas tu kami kekurangan paling penting ni lah, vokal tak ada. Vokal tak ada. So bila vokal tak ada, time tu kebetulan si Am lah. Mus dah ajak Am masuk awal lah. Am sekarang main band untuk Succubus. Succubus. Si Am orang nilai lah, dia orang nilai. Dulu dia main dengan Hinazia. Band lama, band budak-budak nilai dulu lah. So dia masuk. Mula-mula dia main bass dengan vokal. Lepas tu bila Bull masuk balik, so kami fikir balik, bagi Am vokal lah. Am vokal. So time ni Farasu line up memang 4 orang eh. Gitar aku seorang eh. So untuk solo album, aku sebab aku tak pandai main solo. Solo untuk album ni, nanti aku akan cerita lah siapa main solo tu. Siapa yang ada dia punya album ni akan tahu lah siapa-siapa yang terlibat kan. So kami jamming start pertengahan 2007 sampai rasa-rasa pertengahan 2008 lah start projek ni. Dah setahun lah. Setahun lah kami pulun jamming lah. Tiap-tiap minggu kan, memang sebulan dua kali yang kena tiap minggu jamming. Kami tak main gig. Jamming. Sampai 2008 aku dikenalkan dengan brother Zahid ni. Zahid tu baru balik pada UK. Ahmad Zahid tu baru balik. Aku jumpa dekat Kelana Jaya. Time tu dia pun tengah orang kata apa, baru duk start buat sound engineering lah. So dan kebetulan aku dengan dia, dengan Mus pun kami satu team Liverpool. So selalu jumpa tengok bola sekali dekat Perdana Maju, Kelana Jaya. So aku bincang dengan Zahid. Kami nak buat ni, nak rekod ni apa semua. Dia sembang-sembang lagi, Zahid macam okey lah, boleh lah. Dengan harga yang best yang orang kata, harga kawan-kawan lah. Time tu Zahid studio dekat mana? Pucung? Pucung. Dekat Pucung. So bincang-bincang, kami dah setting semua, lagu dah ready semua. Start recording. So recording, masa kami recording dekat Pucung awal tu, kami sempat 4 lagu lah dulu. Empat lagu sebab lepas tu studio tu kena pindah pergi Shah Alam. Studio pindah Shah Alam. So time tu aku dengan Mus, kami record basic track dulu lah. Mula-mula buat guide dulu, lepas tu masukkan drum. Dah settle drum, aku masuk di guitar. Buat dulu dekat apa nama studio tu lah, sebab aku cek beli kat sini ya. Theatrical Studio. Ya, album yang paling lama lah kita orang nak. Lama-lama. Lebih kurang setahun lebih. Setahun lebih. Memang lama lah. Daripada 2008, hujung 2008 bawa lah sampai 2009. Dia actually masa record album ni, lagu-lagu yang memang ada lagu Grey Song Sang, Tangisan Malam, lagu asalnya Midnight Evil Spirit. Kami rearrange balik. Lepas tu Mus dia ada satu lagu akustik dia, Akustika Jiwa. Lepas tu lagu lama kita, Patrasari. Lepas tu lagu zaman demo buat balik, Bayangan Kehidupan. Lepas tu lagu, satu lagu dari EP, Gebitan Mastika, buat balik. So, ada dua lagu, 7 dan 8 ni, lagu Bisikan Suara Halus aku ngambul buat. Dengan satu lagu ni sebenarnya, masa kami nak recording lagu nombor 8 ni tak ada. Aku tadi, semasa proses setahun lebih tu, buat lagu tu. Sebenarnya ada dua lagu. Satu lagi tu, kita record, lepas tu tak rilis. Nama lagu tu penuh ke arus. Nama album. Lagu tu memang rasa macam tak tune dah. Sebab rekod lagu buat spontan tau. Macam lagu Manifestasi Kedangkalan ni, at least kami ada jamming juga. Yang tu tak ada. So aku buat keputusan dengan Mus tu, tak payah rilis lah lagu tu. Kalau tidak 9 track lah. rahsia. Banyak ramai orang tak tahu tu benda tu. Lagu tu baru yang lupa lah. Tapi memang susah lah lagu tu nak main. Lagu teknikal lah. Macam kita pun macam agak satu, macam satu kejutan lah kan, kita nak buat benda tu. Tapi rasa tak apalah, belum lagi lah. Belum masa. Bayangkan kan. Dah tengah duduk record. Lepas tu ada masa kan, saya cakap, eh korang buat lagu lah. Buat lagu lah. Lepas tu lah buat lagu main. Buat record. Lepas tu siap semua tu, saya cakap okay ya ni. Eh kami rasa tak okay. Rasa macam banyak loop lah.
Ah, macam ada kosong-kosong-kosong kan. Tapi kira satu usaha yang baik lah masa tu. belum pernah lagi Farasu terlibat dengan benda yang tiba-tiba. Time tu juga buat. Spontaneous. Memang spontan. Tapi sekarang ni kalau kita orang buat lagu spontan, memang kalau duduk jamming memang spontan memang jadi. Dia tak macam dulu tadi, lah. Time buat recording memang gila. Tukar record lah. Itulah kalau zaman tu macam ke macam kami sekarang, rasanya memang lain lah. Ya, zaman tu sebab aku dengan Amos tu macam tahun dah lama tak main gig tau. So memang tumpu kat recording album ni dulu, bagi siap dulu. So bajetnya kami lepas siap pun nak main gig balik. Macam tu lah. So antara orang-orang yang terlibat dalam album ni, macam aku, Mus, bass Bull, sekarang duduk dekat JB, vocal Am, antara orang lain, kawan-kawan yang terlibat, ada tulis kat sini. Dia aku sebutlah, susah nak baca kan. Okey, antara yang terlibat, kalau sound engineer memang Zahid, Ahmad Zahid, tapi panggilnya Zahidong. Marah. Orang Taiping. Aku rasa orang kenal. Korang tengok RTM sekarang selalu muka dia masuk. Dia buat rancangan-rancangan kan. Ya, dia Ahmad Zahid. And then dia pun buat mixing juga untuk album ni. Cuma mastering time tu kami hantar luar. Kami ada lubang dia lah. Kami hantar dekat Chicago. Soft mastering. Oh, main US tu. Tapi tadi harga okey. $3.20 kot. $1 je lagu. Boleh lah. And then ni yang terlibat untuk solo gitar, ada dua lagu dimainkan oleh Amir. Amir band sekarang dia main Omnivious. Time tu dia Symbiotic in Theory lah. Kawan Am dulu lah, Inazia. Dia bekas gitar dia Inazia juga. Dia. Lepas tu ada dua lagu Abang Roy kita main. Roy Inhuman. Roy Inhuman band mana? Apa tak tahu, aku tak tahu. Serganas lah. Dia bayar aku. Kawan lah. Kawan, memang kawan lah. Memang kawan lepak sekali lah dulu. Roy main time tu dia Roy time tu dia Silkanas dengan Center Disposal lah. Dia ada masukkan dua lagu. So untuk Amir tadi, lagu yang dia ada solo dia lagu Kris Songsang dengan lagu Tangisan Malam. Okey. Untuk Roy dia ada solo lagu lagu mana? Manifestasi. Bayangan kehidupan dengan manifestasi kenangkalan. Dua solo Roy. Okey. Lepas tu kami ada juga additional vocal. Additional vocal dua orang. Ada masuk. Dua-dua member. First perempuan lah. Si Acha lah. Acha dia, time tu dia Acha band 2 million. Tapi cuma time tu cabaran juga untuk Acha. Sebab Acha dia vokal macam Angela Gossor. Memang growl, scream kan. Dia macam perempuan kena sampu. Jangan marah Acha. Tapi untuk kami, kami suka dia buat dua. Satu dia clean style, clean okay. Lepas tu dia ada keras sikit. Cuma tak ada growl sangat, tak ada scream sangat kan. Suara masa tu masih dara lagi lah. Acah buat tu. Dia tu Acah muda ni, 25-26 lagi. Tu. Lepas tu tu Acah juga band Blantera. Blantera band dia kat. Lepas tu seorang lagi, kawan baik aku lah, Max Cavalera Malaysia. Encik Adib, Adibis. Dari Sick Society je. Time tu dia ada sumbang satu lagu lah. Dia ada masuk untuk vokal awal. Lagu Bisikan Suara Halus. Dia tak buat vokal yang macam ni lah, macam sick tak. Dia tak ada main apa kita panggil tu, expel apa semua. Tak ada. Dia mesti scream. Dia buat memang Max Cavalera. Tanya tu. Ingat-ingat ni? Cik, tanya. So orang yang terlibat lah. Itu orang yang terlibat. So kalau kami nak cerita balik kan, pecah-pecah tadi Mus dah cerita sikit Sekre Songsang. Betul tadi sama malam pun ada cerita sikit kan. Ini lagu kita paling lama lah ni kot. Kalau ikutkan lagu dalam album ni, selain daripada lagu daripada demo yang lama, Bisikan apa ni, maknanya Bayangan Kehidupan, Shadows of Life, itu antara yang lama lah daripada Naham. Mungkin tahun 90, itu 98 ada lah lagu tu. Cuma dalam ni yang betul-betul original Farasu punya lagu yang kita cipta awal adalah Tangisan Malam, Midnight of Spirit tu, dengan Patrasari. Itu dua. Selepas kita keluarkan demo tahun 2003, so dalam 2004 tu kita dah progress dengan beberapa lagu lah, antaranya yang keluar tadi lah, Tangisan Malam dan Patrasari. Dua lagu ni yang memang kita selalu bawa sepanjang gig 2004-2005. Dan boleh katakan lagu Tangisan Malam dan Patrasari ni antara lagu paling banyak direkod lah, diulang rekod. Lagi satu, lagu tu dia macam benchmark
Hala Tuju Farasu oh. Dia punya riff style, melody style. So kami evolve daripada benda yang tu lah, benda dua tu lah. Daripada dua lagu tu aku rasa kita evolve dengan lagu awal, lagu demo, lagu yang buat, lagu instrumental. Apa Sapphire. Dia Sapphire tu memang totally melodic. Ada totally melodic. So kami ambil yang macam aku kaki riff, Mus kaki melody. So kami gabungkan benda tu sikit-sikit, kami evolve. So masa nak buat album ni, kami dua orang bincang, kami cuba nak buat totally Melayu. So sebelum tu kita dah campur-campur, kadang-kadang sat dia orang putih, sat dia orang Melayu. Kalau ikutkan untuk album album Melangkah Harus ni, kita sebenarnya dah dapat dah dia punya cangkuk dia. Cuma dia, dia tak menyelah sangat. Isi dia. Belum ke depan lagi. Macam ialah kita pinjam sejarah nama macam CD Nas pernah kata ni adalah seperti bayangan band lama dia. Shadow of Silkanas dia cakap kami tu. Macam tu juga dapat dengan apa dengan Brother Sam kita. Brother Sam. Dia Brother Sam lah yang betul-betul yang ulas album ni. Kupasan mendalam tentang album ni. So aku memang berterima kasih dengan dia lah. Dari segi apa ulasan dia yang sangat ilmiah, yang sangat teknikal, yang dia dapat mengesan beberapa benda yang kami pun tak tahu. Dia okay macam ni lah, bila kita buat, kadang-kadang aku membuat kami tak fikir sangat main buat je. So bila ada orang ulas macam Sam, macam Dr. Iblis Akbar ulas tu, bila kita baca buku kita perasan tau. Okey. So benda-benda tu yang kami ambil. So kalau kami tak release, kami takkan tahu lah apa benda yang kami kurang dan apa benda yang kami lebih. Lagipun macam aku ada pengalaman dengan apa recording MCD sebelum tu. Kita yalah, akan rasa macam kecil hati sikit lah ataupun rasa rendah diri bila mendengar kritikan yang agak apa yang tidak yang negatif lah. Itu standard. Cuma dalam negatif tu ada bagusnya. Ada juga yang puji-pujian lah dari segi rentak drum, dari segi form apa musical lagu. Yang kantornya mungkin dari segi recording lah. Itu aku puati lah. Dari segi bila pengkritik menyebut soal musical dengan drum tu okeylah. Maksudnya masih ada harapan. Jadi kita tebus balik benda tu, kesilapan tu album tu album yang seterusnya. Kalau aku tidak tak tahu. So macam album ni dia macam bagi benchmark kami apa lagi kami kena buat. Okey, untuk first awal-awal nak buat benda ni, hang bayangkan hang tak ada producer. Self produce aku pun harapkan Zaid. Zaid pun time tu dia pun pengalaman kurang lagi. Dia ke baru balik kan, dia baru balik belajar buat sound engineering. Dia buat togu dia yang sound engineer buat dari pemdas tu. Itu togu dia, aku tak ingat nama dia. So time tu kami bincang lah macam nak pakai tuning apa size tali apa, susunan drum macam mana, apa semua tu. Memang kami start dari scratch lah. Buat. So bila keluar tu, hasil tu, kami memang mengharapkan bukan kecaman, kritikan daripada orang lain untuk kami tahu benda apa lagi kami kena buat. Sebab kami tak ada ilmu kan, kami nak cari pun tak tahu pun nak tera. Sebab kebanyakan orang suka pujian kan. Kita orang nak dengar apa kekurangan, apa kritikan. Sebab ada juga yang kritik yang paling best. Ada seorang, dia kritik kami punya tank list pun dah. Dia kata buat apa korang apa tank list band main luar kan, dia kenal korang pun. Bayangkan kami okey je. Sebab okey, macam tu. Ada juga yang fikir macam tu kan. So tak apalah. So next album yang kesian ni tak nak tenglis. Itu kita nak tenglis. Itu contoh lah kan. So daripada situ kami ni lah record dalam setahun setengah. Aku rasa settle tengah tahun 2009 kot. Settle tak silap lah, dekat-dekat pertengahan sebenarnya, dekat-dekat nak hujung. Dekat nak hujung lah. Lepas tu tuang kumpul duit, cari duit apa semua untuk release kan lah. Sebab ni semua self DIY untuk release. Aku tak silap aku bulan 12 tu dah siap. Tapi aku simpan dah tunggu alah baru. Sebab macam 2010 tu macam kita masuk abad baru kan. So kami macam nak macam second wave untuk Farasu lah. Untuk sebab kami dah start ke awal 2000. Yalah, kita wujud tahun 2002 awal millennium. So untuk masuk dekad yang kedua millennium 8 tahun dulu. 2010 tu cantik lah. Ya, ambil masa 8 tahun juga lah untuk keluarkan first full length yang pro lah. Kan. So, alhamdulillah masa keluar tu mula-mula tu orang kata apa?
sambutan tu alhamdulillah agaklah. Macam biasalah. Kami keluar kalau kita time tu, time tak kena. Time tu macam tengah drop. Tengah drop apa, bukan scene apa kita panggil eh? Macam dia transisi kepada YouTube. Ah dia macam transisi kepada zaman social media. Yang Facebook tu tengah duk. Boost tak kuat. Macam itulah. Tapi tak kisahlah. Alhamdulillah kami lepas tu jalan gig semua okey. Cuma okey, kekurangan untuk menukar arus lah, kita je kekurangan lah. Dalam menukar arus yang betul-betul serius nak buat benda ni, aku dengan Mus. Yang lain tu nampak serius tapi mungkin dia ada halangan yang kita tak tahu. So kami duk fikir kami nak bawa Farasu ni pergi lagi. Kan? Bukan setakat nak release je, sebab kami nak buat tour, nak main live, nak ada style dengan apa kita panggil tu, nak bagi nama tu orang tahu. Macam Cannibal Corpse cakap, Alex Webster cakap, we want to be known. Bukannya nak popular tak, we want to be known. Kami nak orang tahu apa benda kami buat. So kat situ kita mula masuk radio. Muzik FM. Muzik FM bulan Februari. Kasihlah aku 26 Februari. Rock Slumber. Sama tu. Rock Slumber. Ini FM Rock Slumber. RTM punya tau. RTM punya. Kami masuk kena pakai kena tie in. Tapi tie in tak apalah sebab bukan keluar pun. Tak kisah kan. Tapi memang best lah sebab dapat interview live. Bukan recorded. Live. Satu Malaysia dengar, dapat panggilan daripada orang Kuching lah, orang Sarawak, Sabah semua tanya kami kadang-kadang soalan yang macam, ada satu soalan paling sensitif lah untuk musician. Apa, betul ke Maisie ni apa? Ayat tu kan, ayat tu sebab dia orang okay, dalam Rock Selambor ni jarang band underground masuk. Selalu masuk band-band komersial lah tak? Kan, selalu, nama pun rock kan. Kami ni metal, walaupun dalam, bagi aku sound untuk album ni tak terlalu dari metal lagi lah. Dia lebih ke apa, heavy thrash lah. Mungkin sebab tuning lah. Untuk album ni aku beritahu lah, untuk album ni kami pakai E-flat. Tuning E-flat. So maksudnya D-sharp lah. Standard. So tali aku pun tak besar lah. Tadi aku pakai 4-4 ke 4-6 ni tu. Untuk gitar lah. Untuk bass apa semua, time tu Bull pakai Raya punya bass. Sampai sekarang pakai bass tu. Dia berubah tangan. Apa yang boleh pakai? Time tu drum set aku tak ingat drum set apa. Tamo. Drum set. Dia banyak dua kali. Dua kali? Aku tak ingat. Sebab dua kali set tu berbeza kan. Rama dengan next. Bukan next tone. Pearl ke? Pearl. Tapi Pearl. Kalau cymbal semua zildjian je lah. Cymbal zildjian. Lepas tu untuk M pakai JCM tube aku tak ingat. Tapi tube bukan head tau. Ya. Bukan pakai head. Bukan pakai yang tube ni. Aku tahu, tak ingat. Dia punya tu. Lepas tu bass. Tak silap M-pack. Lepas tu dan tu keyboard tak ada lagi. And then aku ada juga pakai line 6 lah. Line 6 kita panggil time tu kacang. Dia bentuk macam kacang tu. Yang tu aku buat macam dia punya layer, satu layer untuk masukkan orang kata dia punya bunyi rhythm belakang tu. Bagi ada so engineer tahu lah, aku minta tahu dia panggil bunyi sayup-sayup ke apa orang panggil tu. Dia macam backbone lah. Satu track pakai kacang tu. So apa lagi nak cakap, aku dah tahu dah. Tapi dah panjang lah cerita ulah pasal album ni. Mungkin lepas ni kami buat Against Serenity pula lah. Tu second album pula. So untuk album ni, siapa-siapa yang mampu untuk dapatkan lagi, tak tahu dia orang jual berapa. Tak tahu dia orang jual berapa. Kalau ada lagi, aku bukannya nak promo apa, tapi kalau aku sarankan sebelum nak apa kita panggil, keluarkan apa-apa pendapat ke pasal muzik kami ke pasal apa-apa, ataupun mungkin dia sekarang ni dengar yang muzik yang Solatus tapi tak tahu kami datang mai cueh timbul ikut mana, mungkin kita dengar album ni lah. Antaranya lah. Yelah, kita biasa, itu biasa orang akan dengar. Macam aku dulu dengar Metallica, aku dengar yang Black Album. Baru dengar kemudian lepas tu baru kita dengar yang awal-awal punya kan. Bila dengar awal, oh macam ni rupanya. Jadi bila dapat dengar yang macam ni, yang awal ni, mungkin korang akan tahulah macam mana muzik kita berubah dah, evolusi dah. Mungkin perubahan tu sangat besar sebenarnya. Bukan kecil lah. Dia ada, dia kalau graf tu, anjakan dia secara lock macam dia macam tu, dia naik slow, tu pop tu dia mentuk. Lock curve. Tu suara ada pada ni. So, macam orang kata apa?
album ni dia bukan eksperimen tau, dia macam kita nak keluar, kita nak show off lah kita. Cubaan pertama kami. Sesuatu sebab kita orang dah berapa tahun masa tu kan. Kita dah keluarkan demo, kita dah keluarkan MCD. Lepas tu pula line up yang asal tu datang balik. Lepas tu aku pun tadi dah lama tak join scene, baru join scene balik. Dah tahu balik macam mana kita punya apa. Time tu scene metalcore tengah naik. Terus kami main yang tak ada kena-mengena dengan mereka. Kalau mereka tak dengar, jangan marah kan. Sebab kami kena kenalkan muzik kami kat diorang. Sebab dia macam mana pun metal ni, apa mazhab pun, dia ada satu mazhab yang sama. Dia mesti nak angguk kepala. Kalau dengar boleh angguk kepala, insyaAllah boleh layan. Lagi satu kekurangan kami untuk album ni, management kami lah. Tentu kami belum betul-betul boleh terti manage. Main ikut dan kan. Tak betul-betul, apa kita panggil, line up tak solid, management tak solid, booking agent tak solid, promoter tak solid, semua banyak tak solid. Kami ketatkan dari sini lah, anjakan dia. Tapi sebenarnya disebabkan album ni juga, kita orang ada angan-angan pelik masa tu. Nak keluar mana? Kita orang nak keluar masa tu AIM mana? Kita orang nak keluar AIM. Konon-kononnya sebab dulu pernah ada band yang berat masuk kan, keluar dalam performance. Lepas tu kita orang bercerita pula nak masuk apa, Rock the World kan? Rock the World, tentu. Lepas tu macam, kalau time zaman, kalau keluar masa ni, tak, okey lah. Aku tentu nak jumpa Baron nak bagi, pun takut. Kan? Tapi lepas tu sekarang kan, okey bang. Banyak benda lah hang nak lalu kan, daripada zaman ni. Dia macam ni, 8 tahun pertama keluar ni. 8 tahun pertama dia keluar ni. 8 tahun selepas album ni, kami dah pergi Japan. Kami dah pergi main overseas sampai dekat 30 kali lebih. Dan tahun ni sebenarnya kami kena pergi Europe semua betul AD, COVID. Celaka tu COVID. So, nampak kat situ, 8 tahun pertama dia macam ni. 8 tahun kedua dia keluar 100. Daripada yang dulu angan-angan, kami dapat benda yang kami tak sangka lah. First kali yang Rock the World, dua kali Pak Main. Satu lagi kami opening untuk Loudness. Benda yang paling tak sangka lah, sebab yelah, apa kalau main band mesti apa letak ke benda apa yang kononnya, kononnya nak dapat. Cuma saya AIM dah tak ada lah sekarang. Benda yang mudahnya ialah orang kata apa, tak apa, angan-angan tu okey, normal. Setiap manusia perlu ada angan-angan. Bila dengan angan-angan tu, dia kalau kita usaha, kita ada inisiatif, dia akan jadi kenyataan. Pedulikanlah orang kata apa pun. Sebab kita atau usaha kita sini, kita dah mampu mencipta reputasi. Itu terpulang lah orang lain. Kita tak hina orang lain, kita tak keji orang lain. Sekarang ni aku terang lah, aku main muzik apa pun, kami tak boleh nak kata, tak boleh, jangan kecam. Sebab bila hang dah jadi musician, hang akan tahu macam mana sebenarnya genre ni adalah kita punya jalan, subjek kita untuk berkarya. Contoh macam kami, subjek berkarya kami ada dua lah. Satu metal, satu nusantara. Itu subjek untuk kami berkarya. So, musically, genre ni adalah just macam perbezaan mazhab untuk masing-masing ikut jalan masing-masing. Tapi semua satu jalan, semua nak sukses. Itulah. Siapa tak nak glamour kan? Memang bodoh lah kata, tak tipu lah kalau kata aku pun nak main. Kalau boleh dapat main dengan apa, satu stage dengan Metallica kan? Siapa tak nak? Serius? Romok kan dapat? Yang lain belum lagi? Dia tak rasa kan? Romok dah dapat. Tapi Loudness tu pun okey lah. Dia okey lah, alhamdulillah lah kan. Dia pun cakap butih pun tak betul. Tapi Faraso. Aku macam tu, ya. Lain tu dengan aku bukul hospital semua kan. So, aku rasa dekat situ saja untuk dah panjang lebar lah. So, lepas ni insyaAllah kami akan bedah siasat untuk Against the Rani pula. So, kalau dapat album ni, dia macam tahun ke sebelah lah. Tahun ke sebelah lah album ni. Aku pun tak sangka dah 11 tahun album ni. Ya Allah, anak aku pun dah besar. 10 kena kira album ni start 2007 dia dah start rapat. 15 tahun dah. So, kita jumpa lagi dalam next bedah siasat Faraso. Yeah. Tak mau tak, 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 tak mau t